Ya pemirsa, dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, Presiden Joko Widodo mengajak Managing Director IMF, Christine Lagarde, belusukan ke Pasar Tanah Abang. Kali ini Presiden ingin menunjukkan kepada bos IMF ini aktivitas perdagangan di pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara itu. Dengan rasa bangga, Presiden Jokowi mempresentasikan profil Pasar Tanah Abang, tepatnya pada Blok A. Secara keseluruhan tidak kurang dari 19.000 kios ada di Pasar Tanah Abang. Presiden Jokowi ingin bos IMF mengetahui seberapa besar potensi usaha kecil, menengah, dan mikro di Indonesia guna menghadapi tantangan ekonomi global. Dalam belusukan ini, Managing Director IMF, Christine Lagarde, turut membeli buah tangan bagi suaminya berupa baju koko. Tadi pagi saya tanyakan kepada Ibu Madam Christine Lagarde, bagaimana ekonomi kecil, ekonomi mikro, dan ekonomi tengah ini menghadapi keterbukaan, menghadapi digitalisasi ekonomi. Pertanyaan tadi saya sampaikan itu. Dan beliau memang menyampaikan rumusan-rumusannya, nanti biar beliau langsung yang menyampaikan. Tapi faktanya bahwa kita memiliki Tanah Abang yang kiosnya berjumlah berapa, Pak? 19.000 lebih. Kiosnya berjumlah 19.000 lebih, ini sebuah kekuatan besar kita. Sehingga ini saya kira akan biar juga menjadi sebuah pengalaman lapangan bagi Ibu Lagarde, Christine Lagarde berbelanja apa? Baju biru, koko, kemudian yang koko untuk suami, tadi koko untuk oleh-oleh suami.